Sementara itu, pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Citarum Jumat pagi merendam pemukiman warga di Desa Maksud Kampung di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Banjir kali ini terjadi setelah wilayah Bandung Raya diguyur hujan pada Kamis sore hingga malam hari. Beginilah kondisi Kampung Bojong Asih, Kabupaten Bandung yang terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum Jumat pagi. Banjir yang merendam kampung ini memiliki kedalaman 60 hingga 80 cm. Selain merendam sedikitnya 2.000 rumah warga, banjir juga mengganggu aktivitas warga. Warga yang hendak bekerja terpaksa menggunakan perahu agar dapat keluar dari perkampungan. Kondisi banjir saat ini sudah ada penurunan di pagi ini setelah kemarin sore dan malam itu banjir sempat tinggi juga di kisaran 1 meter 10 cm. Terus sekarang ketinggian tinggal berapa? Sekarang ketinggian sekitar tinggal 60 sampai 80 cm-an, Pak. Ini aktivitas warga masih terganggu ya, Pak? Aktivitas warga sangat terganggu sekali. Banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam Kecamatan Bale Endah dan Dayeuhkolot terjadi karena wilayah Bandung Raya diguyur hujan sejak sore hingga malam hari. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.